Ya, sama Bakri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, Datuk Pengerusi yang bijaksana memberi peluang kepada Bakri untuk mengambil bahas. Saya menunjuk V22, butiran 010700, kesejahteraan layak. Sekarang di kawasan Bukit Naning, Bakri sedang didanda masalah banjir kirat. Apakah pihak kementerian akan menyodorkan bantuan dan perlancangan bagi mengatasi masalah ini? Adakah kerajaan mempunyai tabung khas bagi masalah banjir kirat seperti ini? Saya telah dimaklumkan oleh penduduk bahawa sekarang ini setelah banjir kirat ini berlaku, barulah JPS menjalankan kerja-kerja menggorek parit. Mengapa kerja-kerja ini tidak dilakukan sekitar bulan September, sedangkan kita semua mengetahui pada penghujung bulan Oktober adalah musim terkejut bermula? Saya ingin meminta penjelasan, adakah kementerian bersedia untuk memberikan bantuan kepada penduduk kawasan pengadilan Kota Tinggi berhubung papasan dan sagu hati yang setimpa? Selain itu, saya menunjuk kepada masuk B22, butiran 011400, pembangunan dan pemantauan projek. Dalam laporan Ketua Audit Negara menyatakan masalah kelewatan mesyuarakan pembinaan Dewan Serbaguna Kompleks Berhulu Mungkin Air Hitam Bakri, antara lain kerana masalah pemendapan tanah gambut. Saya telah meminta penjelasan penjabat daerah MUA berhubung masalah ini dan jawapan yang diberikan adalah kesemua pembinaan Dewan Serbaguna adalah menggunakan leka bentuk dan piawaian yang sama di seluruh negara. Seharusnya sebagai Kementerian Dua Bandar dan Wilayah, kementerian boleh meminta Kementerian Kerja Raya untuk mempertimbangkan mengenai masalah pembinaan di tanah gambut. Mengapa kementerian tidak mempunyai koordinasi kerja dengan Kementerian Kerja Raya berhubung perkara ini? Apakah tindakan kementerian untuk memastikan projek ini dapat disiapkan segera ekoran telah ditangguhkan selama beberapa bulan? Sekian, terima kasih.